bertema yang bertemakan Islami, ya. Apabila kita tengok daripada demand dan juga permintaan, ramai sekali kita punya klien yang makai tudung. So, jadi sudah saatnya saya sebagai desainer untuk memberikan, mempertunjukkan suatu pakaian bridal yang bertutup aurat, tapi keindahan dan juga kecantikan dari seorang pemakai dan juga pakaian itu masih lagi terserah. Jadi memang, so alhamdulillah saya menyelesaikan sebanyak 12 persalinan dalam masa waktu 3 minggu. So, untuk color juga kita buat warna off-white, ya, combination kita banyak gunakan Prada lace kali ini dan juga ada brunch lace. So untuk detailing kita ni banyak sekali kita gunakan batu elemen-elemen yang besar karena kita tak nak messy. So jadi kita membentukkan satu pandangan kepada baju tu nampak lebih indah. Ya, so jadi detailing tu kita banyak gunakan daripada kristal, Swarovski, stone, ya, dan juga ada elemen lain yang kita, yang 6 lagi collection tu kita gunakan color dusty champagne. Yes. Sebab jarang terdengar. Exactly. Normally orang buat dusty, yes, dusty pink, dusty lilac. Yes, so saya gunakan untuk 6 lagi persalinan di luar daripada outfit adalah dusty champagne. So kita matchkan benda ni dengan warna off-white, ya, untuk dia punya lace. Tailingnya pun juga kita ada main dengan sedikit elemen-elemen color, so menampak ceriakan lagi setiap desain-desain yang kita peragakan. Untuk 12 persalinan ni kalau kita tengok, kita boleh ada tengok ada yang gown yang boleh digunakan untuk reception, ya. Ada yang simple mungkin boleh untuk malam berina, ya. Ada yang untuk akad nikah dan juga ada yang untuk bertandang. So jadi memang kita combine, kita masukkan dalam daripada 12 collection yang kita peragakan hari ini. Rasa kita nak buat something different, ya. Kita nak masukkan dengan elemen tudung, ya, Muslim, ya, modesty. So kita bincang dengan Putra. So kita nak something yang orang yang bertudung pula ini pakai untuk wedding. Dan selalunya Kosri ni kita banyak buat yang tidak bertudung, ya. Dan
orang tahu Kosri ni baju yang glamour, baju yang you know eksklusif, very high end. Tapi kita rasa tahun ni kita nak ubah perception tu. Kita nak ubah yang kita nak buat something different untuk untuk wanita Muslim. So diorang pun boleh bergaya juga dengan Kosri. Tak semestinya tak perlu. Kalau kita tengok collection tadi tu dengan tudung labur, dengan tudung yang apa style yang kita kan kita stylekan tu, it looks so different kali ni lah untuk collection 2017. InsyaAllah tahun ni kita ada plan untuk kita kembangkan wedding couture kita ke London. Doakan sebab kita nak mengembangkan dari segi collection kita. Semenjak baju kita, baju wedding kita dengan Azana menjadi viral, kita lihat kita ada potensi untuk ke sana. Ramai permintaan daripada Middle East, daripada London, daripada New York. Dia penangan dia sangat-sangat. So kita rasa tahun ni kita nak kembangkan. Ya, kita nak kembangkan. Kita nampak banyak permintaan tu. Selepas Tanzania tu, ada yang datang daripada Kuwait, ada datang daripada Dubai untuk melihat sendiri baju tu. So, insyaAllah, Kosri untuk tahun ini, kita akan kembangkan dari segi baju wedding, di mana bukan saja untuk bukan Muslim, tapi untuk orang Muslim juga akan dapat. InsyaAllah tahun ni kita akan ada satu special project untuk Hari Raya. Kita akan buat collection di mana akan melibatkan artis juga. Okay. So kalau kita lihat, ramai orang takut nak beli baju dari TY Kosri ni, takut mahal. Tapi tahun ni insyaAllah Kosri nak buat something special. Kita like giving back to the people. Yeah. Kita nak bagi balik pada ni dengan harga semuanya di bawah RM1,000. Kita ada collaboration dengan Zalora. Okay. Kita ada collaboration juga dengan a few artists. Okay. So collection kali ni something different. Dia lebih kepada fantasi. Dia fantasi dreams. Macam Manzana, it's a mariposa. So this year kita ada satu ni. So untuk wanita-wanita di luar sana yang memang nak pakai Kosri, insyaAllah tahun ni kita akan keluar. Kita gembira untuk semua peminat-peminat Kosri. Ya. InsyaAllah saya dan Putra akan berusaha untuk mengeluarkan satu koleksi yang sangat berbeza, ya. Tapi ia affordable dan boleh dibeli oleh semua.